Seorang dokter wanita asal Arab Saudi berdarah Makassar menjadi salah satu dokter yang melayani jemaah calon haji melaksanakan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Meskipun tidak fasih berbahasa Indonesia, ia tetap semangat membantu jemaah yang mengeluh sakit. Mengenakan baju khas dokter, Rima Abdul Salam Bugis, 30 tahun, asal Arab Saudi, siap melayani jemaah calon haji di Rumah Sakit King Fahad, Jeddah. Dokter Rima merupakan warga Arab Saudi yang memiliki ayah asal Makassar, sementara ibunya dari Arab. Pada musim haji tahun ini, ia menjadi penghubung petugas haji Indonesia dan siap melayani jemaah, mulai membantu mengurus paspor hingga mendorong kursi roda. Meskipun tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia, tak menyurutkannya bekerja. Baginya, melayani jemaah calon haji Indonesia merupakan cara untuk mengingat ajaran sang ayah yang selalu ramah kepada setiap orang. Pas saya mau daftar, saya kira sudah nanti saya bisa pilih itu dokter atau penghubung atau apa. Pas saya itu daftar, saya baru tahu kesehatan beda, PPH beda. Sudah, baru saya daftar, saya suka di sini, lebih suka. Tak hanya membantu jemaah calon haji, kehadiran dokter Rima juga bisa menjadi penengah saat terjadi masalah dengan pihak Arab Saudi, karena ia mampu menjembatani komunikasi dan menyelesaikan permasalahan dengan baik. Dari Jeddah, Arab Saudi, Andrianto Wisnuwidodo, iNews, melaporkan.